Penpro Persatuan Renang Riau siapkan sebanyak 12 atlet untuk ikuti kejurnas akuatik pada tanggal 25 sampai 28 April 2019 di Ibu Kota Jakarta. 12 atlet renang tersebut terdiri dari 6 putra dan 6 putri. Wakil Ketua Umum PRSI Riau, Denny Ermanto, mengatakan di antara 12 atlet Riau tersebut ada 2 perenang putri andalan Riau, yakni Azara Permatahani dan Vanessa Evanto. Sedangkan 10 atlet lainnya saat ini masih fokus jalani latihan. Kejuaraan Nasional Renang yang diselenggarakan 25 hingga 28 April itu bukan ajang kejurnas saja, tapi juga dijadikan ajang prapon 2019 dan juga menjadi seleksi nasional atlet untuk SEA Games 2019 nantinya. Untuk itu, kita minta kepada seluruh atlet yang dipanggil agar segera mempersiapkan diri. Kita juga akan mempersiapkan 12 atlet kita. 12 itu 2 sudah menjadi jatah Vanessa dan Azhara. Sedangkan 10 lagi akan kita kirim bulan April ini untuk mengikuti kejurnas yang merupakan kejurnas prapon. Denny Hermanto menambahkan, selain Azhara dan Vanessa, kita tetap berharap kepada atlet lainnya agar bisa lolos PON 2020. Randy Saputra melaporkan.